Pertalite juga sama, harga di masyarakat itu 7.650 per liter. Kalau sekarang ICP-nya di 105 dan kursnya di 14.700, maka harga Pertalite harusnya di 14.450 per liter. Artinya harga Pertalite sekarang ini adalah 53% rakyat yang mengkonsumsi dan menggunakan Pertalite setiap liternya mendapatkan subsidi 6.800. Setiap liter yang dibeli. Di solar tadi setiap liter yang dibeli 8.800 subsidi yang diberikan oleh negara. Pertamax yang sekarang harganya di 12.500, seharusnya harga berdasarkan ICP 105 kurs 14.700 itu harusnya di 17.300 per liter. Jadi bahkan Pertamax sekalipun yang dikonsumsi oleh mobil-mobil yang biasanya bagus, berarti yang pemiliknya juga mampu, itu setiap liternya mereka mendapatkan subsidi 4.800.